La ilaha illallah. Hadis yang berikutnya ini disebutkan katanya dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya idza uqimatish shalah fala salata illa al maktubah. Jika salat itu sudah dikumandangkan iqamatnya, maka tidak ada salat kecuali salat yang fardu sahaja. Maksudnya adalah tidak boleh salat sunnah kalau Bilal sudah qamat. Bilal kalau sudah qamat tidak boleh melakukan salat sunnah bagi yang baru datang. Tetapi kalau sudah masuk dalam salat, kita baru takbiratul ihram, Bilal keluar, maka dalam hal ini melihat akan ada jam kadang 3 menit sebelum, jadi kalau baru sampai tengok dulu ini qamat berapa menit, kalau aku salat agaknya cukup atau tidak salat 2 rakaat ini, fahim dong, itu perlu diperhatikan supaya kita tak mengganggu adab dan apa namanya tata cara yang ada dalam salat. Kalau sudah masuk dalam salat, jika dia masih berada pada rakaat yang pertama, yang kalau dia sempurnakan 2 rakaat tahiyatul masjid itu contohnya, akan menyebabkan dia terlepas mendapatkan takbiratul ihram bersama dengan imam, apatah lagi akan tertinggal 1 rakaat daripada imam, maka dalam hal ini dia mesti keluar daripada salat dengan membatalkan salatnya, niat keluar daripada salat itu. Jika pada rakaat yang pertama itu dia kalau teruskan akan terlepas daripada mendapatkan takbiratul ihram bersama dengan imam. Tetapi jika pada rakaat yang kedua dan dia boleh cepat segera untuk menyelesaikan dan boleh mendapatkan rakaat yang pertama dengan imam, lebih-lebih lagi menghampiri dengan takbiratul ihram dengan imam, maka dia sempurnakan salat sunnah pada rakaat yang kedua itu karena dia boleh masih mendapati imam pada takbiratul ihram, salatnya imam. Faham dong? Makanya dikatakan di sini tidak ada salat. Dikatakan tidak ada salat, tidak sah salat sunnah ketika muadzin sedang qamat. Maka dikatakan sebagian ahli hadis mengatakan tidak sah. Maksudnya karena berhenti daripada salat sunnah. Pendapat yang kedua mengatakan perinciannya itu jika masih pada jika sudah pada rakaat yang kedua dan dia boleh menyelesaikan dan untuk mendapatkan takbiratul ihram bersama dengan imam, dia boleh selesaikan pada rakaat yang kedua. Pada rakaat yang kedua. Nah. Paham ya? Ini adab ketika ingin melakukan salat jamaah. Yang dituntut di sini adalah menghormati salat fardu berbandingkan salat sunnah. Dikumandangkannya qamat untuk salat fardu itu diperintahkannya orang salat sunnah itu menghentikan salatnya untuk memuliakan yang fardu berbandingkan yang sunnah. Yang kedua, untuk mendapatkan fadilah jamaah pada takbiratul ihram bersama dengan imam berbandingkan dia terlambat daripada takbiratul ihram bersama dengan imam. Katanya li kulli syai'in safwah, setiap sesuatu itu ada intipatinya. Safwatus shalah, intipati dalam salat, takbiratul ula, takbir pertama bersama dengan imam. Gerak.